ini dari pemasangan wallpaper di salah satu lokasi yang lokasinya tidak jauh dari toko Pak Edi. Beliau adalah ahli ya pemasangan wallpaper. Kalau saya juga kalau kerja begitu, paling udah tua. Hasil yang sudah dipasang. Hasil yang sudah jadi pemasangan wallpaper. Cuma memang jendela belum terpasang gorden. Ini Pak Edi sedang memasang tembok yang sebelahnya. Cara dibersihkan dahulu sebelum dipasang. Sebelum dipasang wallpaper dipotong-potong dahulu sesuai kebutuhan. Ready? Siap, Bos. Halo. Iya, Bos.